Pada siang hari ini kami akan menyampaikan perkembangan. Kasus lalu lintas di kilometer 672-300 yang mana pada kecelakaan tersebut meninggal dunia itu almarhumah Vanessa Angel dan suaminya almarhum Bibi. Yang sudah kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan, ya, pengambilan keterangan terhadap yang pertama adalah petugas tol, kemudian masyarakat yang ada di sekitar lokasi, kemudian juga kami sudah mengambil keterangan dari Siska, yaitu asisten dari rumah tangganya almarhumah, dan juga terhadap orang tua dari sopir atas nama Tubagus Yudi, Tubagus Muhammad, dan juga mengambil keterangan terhadap petugas polisi jalan raya di lokasi, yang datang lokasi. Kemudian juga kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Tubagus Muhammad Yudi yang kemarin sudah disampaikan sudah naik ke penyidikan, ya. Kemudian juga sudah kami sampaikan hasil pemeriksaan urin terhadap sopir atas nama Bu Jody, hasilnya adalah negatif. Itu ya. Berikutnya lagi perlu kami sampaikan bahwa dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Satlantas Polda Jombang hari ini rencananya juga akan melakukan gelar perkara. Kemudian terkait pertanyaan terkait handphone daripada Jody, oleh penyidik sudah diserahkan ke Lafor bekerjasama dengan Direktur Perinsip Polda Jatim. Itu sudah kita lakukan. Kemudian juga hari pagi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk Adinda Gala dan asisten rumah tangga bersama Siska sudah dinyatakan kondisinya membaik, dan juga tadi pagi sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan sudah dibawa oleh pihak keluarga.